49 kuadkopter diterbangkan secara simultan. Itu sebuah rekor. Permohonan pertunjukan lalu berdatangan dari seluruh dunia. Seperti di Umeå, Swedia, ketika kota ini resmi sebagai ibu kota budaya Eropa tahun 2014. Atau juga di Australia. Dan juga dalam pertunjukan di Dubai. Semakin banyak titik cahaya yang diterbangkan, makin baik kemungkinan variasi formasinya. Sistem yang ada sekarang bisa mengendalikan 100-200 drone. Itu target kami. Dan sebenarnya, saya juga ingin bisa membuat variasi dengan lebih banyak drone lagi. Selanjutnya, tim Horst Hoettner dan kuadkopter cahaya akan terbang ke Amerika Serikat dengan koreografi canggihnya.